Jadi mekanisme early warning system dari sumber informasi bencana atau peringatan men-trigger ke stasiun TV atau hoax operator, dan ini dipancarkan sama memancarkan konten yang akan diterima di sistem penerima masyarakat melalui set-top box yang sudah punya fitur EWS. Maka di layar televisi masyarakat itu nanti akan kelihatan warningnya, apakah dalam status awas, siaga, dan jenis bencana yang akan disampaikan. Ketika fitur ini ada di set-top box, maka ada hal-hal yang harus kita isi di dalam ketika akan mulai mau mengaktifkan fitur ini, diantaranya ngisi kode pos, kode lokasi, supaya nanti ketika bencana itu datang, tidak semua masyarakat Indonesia perlu diinformasikan, tapi location based gitu. Jadi di mana bencana, di mana daerah yang mungkin terdampak akan bencana, hanya disitulah alarmnya atau informasinya disampaikan. Hanya masyarakat yang tinggal di situ, TV-nya yang akan dikirim informasi bencana.